Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel AZM Gaming. Sesuai judul dan thumbnail, ya, kita hari ini akan mereview Tamiya standar 15 ribuan. Jadi kalau ada kerusakan apapun, kita tidak bisa komplain ya, memang standar. Yang pertama terlihat Tamiya seperti ini ya guys. Dari bodinya berwarna merah. Coba sekarang kita buka bodinya mesinnya ya. Seperti ini. Ya, dari ini bannya standar ya, bannya termasuk standar karet gitu ya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Kecepatan ya standar. Seperti ini. Ya, roll-nya masih roll bawaan ya. Roll bawaan. Masih dinamo biasa, dinamo bawaan dari sononya. Coba kita buka. Oh, susah. Ya, kita buka ini dulu. Celang. Ini ya standar seperti Tamiya biasa. Ini termasuk 4 widi kayaknya, saya tidak tahu. Seperti ini. Ups, copot. Ini namanya masih dinamo standar merah belakangnya guys. Ya, kapan-kapan kita akan coba menggunakan dinamo setan ya, kalau saya ada budget ya. Mungkin seperti itu aja videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.